Oke, assalamualaikum. Hari ini saya nak DIY tukar brake pad depan Proton Ezora. Buka tayar ni dululah. Oke. Kita kena buka tayar dulu. Oke, tayar kita sudah buka. First kita buka caliper brake menggunakan spana 13 dengan 15 lah. 15 kiranya skru yang belah dalam tu berpusing. Kita tahan dia pakai 15. Yang skru luar tu 13. Okey, dia berpusing, kita kena tahan lah. Skru yang belah dalam tu 15. Buka ikut arah lawan jam lah. Kita nak buka dia ikut arah lawan jam. Okey, bila skru kita dah buka, kita cuba keluarkan caliper ni. Keluarkan caliper brake ni. Okey, kita sangkutkan tengok macam mana. Sangkut dekat mana-mana. Dekat spring pun boleh. Janji jangan bagi tekanan pada brake line lah. Okey. Kita dah gantung. Okey, kita buka ni caliper pin ni kita buka. Okey, belum tu kita keluarkan dululah brake pad ni. Kita keluarkan brake pad ni dulu. Pakai screwdriver Phillips. Kita umpil-umpil kiau-kiau dia sikit. Okey, satu dah keluar. Ha, ni rupa dia brake pad. Dah nipis dah brake pad ni. Memang kena tukar pun. Okey, yang belah dalam pula sama juga. Ha, kita umpil kiau-kiau dia. Sampailah dia terkeluar. Okey, dah terkeluar. Okey. Okay, kita letak tepi dulu. Okey, sebelum tu kita ambil brush dawai, kita gosok-gosok sikit. Gosok karat-karat tu, abu-abu daripada apa? Brake pad tu. Gosok-gosok sikit lah. Okey, kita gosok. Okey, gosok lagi. Tu dekat laluan-laluan apa untuk kita masuk lorong-lorong brake pad tu kan, atas bawah tu dia punya kira dia punya rumah dia lah. Ha, tu kita kena brush lah, takut karat apa habuk. Ha, nanti bila kita dah masuk brake pad, bila kita tekan brake, takut brake pad tu tak lancar, keluar masuk dia tak lancar. Tu kita kena gosok pakai ni brush dawai. Okey, kita buka dulu pin brake line ni. Sebab kejap lagi kita nak pakai APG. Kita nak masukkan tolak masuk piston caliper tu. Okey,
Cuci sambung lagi, gosok. Oke, kita keluarkan pin dia dulu. Keluarkan pin dia untuk kita servis lah. Alang-alang kita tukar breakpad ni, kita servis sekali. Kita letak brake grease, brake caliper grease. Okey, satu dah keluar. Kita keluarkan lagi satu. Okey, kita lah pakai kain sikit dekat lubang tu, takut ada abuk-abuk masuk ke. Okey, saya pakai clipper grease brand Toyo. Okey, kita sapu dekat pin tu. Okey, kemudian kita masukkan balik. Okey. Cuba tengok kita goyang-goyangkan dia, lancar. Okey, lagi satu. Kita letak sapu grease. Sapu grease. Okey, sapu sikit kat lubang tu. Okey, kita masukkan balik dia punya rubber bush ke tahan dia tu, cover dia. Okey, kita masukkan dia. Okey, kita masukkan. Okey, cantik, lancar. Okay. Sekarang kita lalap sikit lah grease yang berlebih-lebihan tu. Okay, sekarang saya pakai brush kecil tu. Saya sapu dekat apa tu, longkang-longkang kira landasan brake pad tu lah, bagi licin sikit. Bila kita keluar masuk brake pad tu, dia lancar, tak ada sangkut-sangkut. Saya pakai brush halus lah. Okey, depan belakang pun ada 4 lah, 4 point. Depan belakang, bawah 2, atas 2. Longkang dia. Okey, brake pad ni kita sapu sikit dekat dia punya telinga. Atas bawah dia punya telinga kita sapu. Okey, kita masukkan. Okey, kita masukkan dia. Alright. Okey, sekarang yang belakang pula Belakang pula. Sama juga. Kita sapukan grease dekat telinga dia. Grease dekat telinga dia. Okay, alright. Okay, kita masukkan dia balik. Tengok, ada dia brake ni, dia ada apa, indicator lah. Seandainya brake kita tu dah nipis, ada besi tu dia akan bergeser dengan kita punya rotor disc, dia akan mengeluarkan bunyi lah. Saya letak belah bawah lah tu, dia tak kisah pun atas bawah, tak kisah.
saya letak belah bawah lah. Okey. Okey, sekarang kita nak pam tolak balik tu piston brake ni. Sebab kita dah tukar brake pad baru, dia lebih tebal berbanding yang lama punya. Dia piston tu dia mengikut saiz tebalan brake pad kita. Kalau nipis, dia makin keluar lah. Kalau kita dah tukar baru ni, dia makin tebal. Maksud kita kena tolak ke dalam balik piston brake tu. Okay, kita lap sikit pakai kain. Takut ada buk ke apa kan. Alright. Okay, saya menggunakan APG. Kita letak, kita lapik sikit brake pad yang lama tu, kita lapik kat belah piston tu buat penahan dia. Okey. Tikat. Dia lembut je. Lembut je dia tak kuat pun, tak ketat pun. Kita ikat slow-slow. Lembut dia masuk. Sampai agak-agak dia dah rapat. Cukup. Okey, sekarang kita masukkan balik . Kita masukkan balik kaliper ni. Okey. Alright. Saya pakai brake pad TRW. TRW. Saya pakai brand TRW lah. Brake pad. Dia bagi dengan skru pin tu. Dia bagi 4 biji lah. Kiri kanan. Dia bagi dengan skru sekali. Okey, kita pakai skru baru lah. Okey, kita ikat atas. Ikat yang atas dulu. Okey. Lepas kita ikat yang bawah. Okey, bila dah masuk. Alright. Dah siap. Okey. Pusingan pun cantik. Tak ada sangkut-sangkut. Okey. So nanti kita pasang tayar balik lah. Kita tukar sepasang kiri kanan. Tapi saya tunjuk yang sebelah satu set je lah. Sebelah yang sama juga. Dia punya cara dia. Okey. Sama-sama.